Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan tentang sifat-sifat sorga serta keindahannya ditulis oleh para ulama di berbagai karya tulis, apakah itu karya tulis tersendiri atau mengikut di dalam pembahasan kehidupan tentang hari akhirat. Iya. Dan yang patut kita ketahui bahwa dari kenikmatan yang paling besar di dalam surga, tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada itu, adalah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut di dalam tafsir ayat, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik di atas muka bumi ini, dia akan mendapatkan al-husna, surga al-husna, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Tambahannya di dalam hadis riwayat Muslim diterangkan, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan nama tambahan. Iya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kenikmatan yang terbesar di surga itu. Beliau bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaqul li ahli al-jannah, ya ahli al-jannah." Sungguhnya Allah berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga dipanggil. Fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik. Mereka menjawab, labbaika wa sa'daik wahai Rabb kami. Kami menjawab seruanmu. Wal khair kullu fi yadaik. Dan segala kebaikan berada di tanganmu. Fayaqulu hal radaitum? Kemudian Allah bertanya kepada penduduk surga, apakah kalian telah ridha? Apa jawaban penduduk surga? Wa ma lana la narda ya rabbi. Bagaimana mungkin kita tidak ridha wahai Rabb kami? Wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Dan kau telah memberi kami sesuatu yang tidak pernah kamu berikan kepada siapapun dari makhluknya. Jadi ini pandangan penduduk surga. Yang tingkatan paling bawah maupun tingkatan paling atas semuanya memandang bahwa dia telah diberi sesuatu tidak pernah diberi kepada orang lain. Saking besarnya dan agungnya kenikmatan surga yang mereka dapatkan. Iya. Kemudian Allah berfirman, "Hal u'tikum afdala min dalik?" Inginkah kalian aku beri sesuatu yang lebih utama dari itu? Iya. Fayaqulun, ya Rabbi, wa ayu syai'in afdalu min dalik? Maka mereka berkata, wahai Rabbku, apalagi yang lebih utama daripada ini? Maka Allah berfirman, ajal, alaikum ridwani, fala askhatu alaikum abada. Ya. Maka Allah berfirman, bahkan untuk kalian keridhaanku, sehingga aku tidak akan murka kepada kalian sama sekali. Iya. Maka ini kenikmatan yang paling besar, Allah ridha kepada seorang hamba. Dan dari bentuk ridhanya Allah kepada seorang hamba diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim, idza dakhala ahlul jannata
Yaqulu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an uzidukum. Apabila penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, maka Allah tabaraka wa ta'ala berkata, inginkah kalian aku tambah? Fayaquluna alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar. Maka mereka berkata, wahai Rabb kami, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam sorga, telah menyelamatkan kami dari neraka. Kenikmatan apa lagi yang lebih besar daripada itu? Fayakshiful hijab. Maka Allah menyingkap tirai. Iya. Dan tirai Allah itu dari cahaya. Itulah yang menutupi. Sehingga tidak ada yang bisa melihat Allah. Diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, wa hijabuhu nur. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Dan tirai Allah itu adalah cahaya. Andai kata Allah singkap dari cahaya itu, dari tirainya, maka keelokan wajah Allah, cahaya keelokan wajah Allah akan membakar seluruh makhluk yang dicapai oleh pandangan matanya. Kira-kira ada yang luput dari pandangan Allah? Dari yang luput. Maka ini keelokan wajah Allah. Dan ini pada hari kiamat tirai dilepas. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Maka mereka pun merasa tidak pernah diberi sesuatu yang lebih baik daripada memandang kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka itulah kenikmatan yang paling nikmat di dalam sorga. Iya. Tapi kenikmatan ini didapatkan oleh seorang hamba apabila dia memang meyakini akidah yang benar. Bagaimana mungkin dia mendapatkan kenikmatan dalam sorga melihat kepada Allah kalau di dunia dia mengingkari bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat? Ada sebagian manusia ya yang mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Padahal ayat-ayat Al-Quran jelas. Wujuhun yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari kiamat berseri-seri memandang melihat. Iya. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Sebutkan melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka siapa yang ingin melihat Allah pada hari kiamat, hendaknya dia perbaiki dari keyakinannya di atas muka bumi ini. Dia perbaiki dari akidahnya. Karena itu jalan yang paling utama yang mengantar seorang hamba ke dalam sorga adalah dengan keimanan. Memperbaiki dari makna keimanan. Iya. Dan ini yang banyak kita lalai darinya. Kita berucap iman, iman. Tapi kadang tidak mempelajari apa itu hakikat iman. Apa yang dikatakan kemurnian iman. Apa itu pokok-pokok iman. Yang merupakan rukun-rukunnya. Apa itu cabang-cabang keimanan. Apa yang merupakan dasar keabsahan iman dan penyempurnanya. Ini semuanya ada pembahasan-pembahasannya. Dan hendaknya didalami oleh seorang hamba. Maka secara umum, keimanannya ini adalah sebab yang mengantarnya kepada sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan cabang yang sangat luas. Pembahasan yang beraneka ragam makna di dalamnya. Yang pokoknya keimanan itu adalah keyakinan yang kuat di dalam hati, dibenarkan oleh amalan anggota tubuh. Karena itu dari keimanan, ada yang merupakan keyakinan, ada yang merupakan ucapan lisan, dan ada yang merupakan amalan. Dan keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan dari hal yang paling baik menambah keimanan adalah seorang mengilmui tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengilmui tentang keagungan di dalam memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula dia rajin
dalam membaca Al-Quranul Karim, tadabbur terhadap kandungannya, memperhatikan dari makna-maknanya, dan dari hal yang menambah keimanan, tiap kali dia dapat pengetahuan, dia beramal dengan amalan yang salih. Dan dari hal yang menambah keimanannya, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan membesarkannya. Dan banyak lagi hal-hal yang dengannya iman itu bisa bertambah. Maka ini adalah jalan yang paling utama yang memasukkan seorang ke dalam surga. Kemudian yang kedua adalah dia menjaga dirinya di atas amalan salih. Dan amalan dikatakan sebagai amalan yang salih jika amalan tersebut memenuhi tiga kriteria. Jadi kalau ada yang bertanya, apa itu amalan salih? Maka jawab bahwa amalan salih adalah amalan yang memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, pelaku amalan adalah seorang yang murni ibadahnya kepada Allah. Orang yang bertauhid. Bukan orang yang gemar meminta hajatnya di kuburan. Bukan pula orang yang gemar menyembeli kepada selain Allah. Bukan pula orang yang gemar berdoa kepada jin, dedemit, kepada siapa yang selain Allah. Sebab itu adalah hal yang menghancurkan amalan. Tidak akan diterima amalan apapun dari orang yang seperti itu. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah. Karena tidak ada dari tauhid yang membenarkannya. Kemudian syarat yang kedua dari amalan yang salih, amalan itu harus disertai dengan keikhlasan dalam melakukannya. Dia beramal salih bukan ikut-ikutan saja. Oh, kebanyakan orang di Ramadan ini berpuasa, ikut berpuasa. Saya malu kalau tidak berpuasa. Ini tidak ikhlas namanya. Dia berpuasa karena ingin dipuji, dilihat oleh manusia. Iya. Dia beramal karena dipaksa. Maka ini keluar dari keikhlasan. Amalan salih harus ada keikhlasan padanya. Kemudian yang ketiga dari amalan salih, amalan tersebut harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak boleh seorang beramal amalan apapun tidak ada tuntunannya dari Nabi. Dalam salat Nabi berkata, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Harus seperti tuntunan beliau. Dalam haji beliau berkata, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik kalian. Bahkan beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Tidak dianggap. Maka ini tiga kriteria dari amalan salih. Disebutkan di dalam sebuah ayat yang kita semua hafal. Tiga syarat ini. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan bahwa agama dibangun di atas perintah, harus dengan contoh Nabi, tidak boleh tanpa perintah. Menunjukkan bahwa ibadah ini ada perintah, harus ada wahyu. Agama ini bukan adat istiadat, warisan leluhur dan nenek moyang. Bukan pula inspirasi manusia, baiknya begini, baiknya begitu. Tapi semuanya harus dibangun di atas perintah. Dan Nabi tidak pernah membawa sesuatu dari dirinya sendiri. Yang sampai kepada Nabi yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Maka pokok yang mengantar seorang kepada surga adalah amalan salihnya. Karena itu di banyak ayat digandengkan antara iman dan amalan salih untuk penduduk surga. Contohnya Allah berfirman, "Innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, surga Firdaus adalah tempat tinggalnya. Iya.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idzan la'atainakum min ladunna ajran 'azima, wa lahadainakum siratan mustaqima." Andai kata mereka mengerjakan hal yang mereka diperintah dengannya, beramal dengan syariat, maka sungguh itu adalah yang terbaik dan yang paling menguatkan kedudukan mereka. Kalau sudah seperti itu, kami akan memberikan untuk mereka pahala yang besar dan kami beri hidayah untuk mereka ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus di dunia dan jalan yang lurus di akhirat. Iya. Maka perbaiki dari keimanan ini. Selalu diperhatikan dari makna-maknanya. Keimanan kepada Allah tercakup di dalamnya mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, bahwa Dia satu-satunya yang berhak diibadah, satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, mematikan dan mengatur segala urusan. Mengimani tentang uluhiyah Allah, bahwa Dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Diimani nama-nama dan sifat-Nya. Beriman akan adanya malaikat, beriman akan para rasul, kitab-kitab, beriman akan hari akhirat. Dan hari akhirat itu bermula dari keimanan kepada kematian, alam kubur, pada mahsyar, adanya telaga, timbangan pada hari kiamat, syafaat, adanya hisab, adanya pembagian catatan-catatan amalan, adanya sorga neraka, ada jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Iya. Kemudian keimanan kepada takdir. Ada cabang-cabang keimanan. Iya. Dari menyingkirkan gangguan dari jalanan, rasa malu, amar ma'ruf, nahi mungkar, bertutur kata yang baik. Dan amalan-amalan kebaikan ini nilainya sangat besar di sisi Allah. Kalau ingin dihitung dengan dunia dan seisinya, tidak ada apa-apanya dunia dan seisinya. Saya beri contoh dari amalan salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan, sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, iya, lebih baik daripada apa? Dunia dan segala isinya. Kalau kita ada orang di masjid ini dikatakan kepadanya, kamu ingin dapat cek 1 M, oh, dia akan menyambut dengan gembira. Dan mungkin itu adalah saat yang sangat gembira dalam hidupnya. Iya. Kalau ditanya kepadanya, ingin kamu dapat emas 1 gunung, oh, luar biasa gembiranya. Iya. 2 rakaat sunnah sebelum subuh pahalanya bukan hanya seperti itu, bahkan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tapi yang menjadi masalah, sholat subuhnya sering terlambat. Iya. Jangankan bangun sholat subuh, jangankan tepat waktu untuk sholat subuh, bangun sholat subuh saja, masya Allah itu sudah prestasi kalau bangun. Pada sebagian orang, kurang terang cahaya akhirat itu di dada. Akhirnya dunia lebih mendominasi. Hati seperti itu. Apa yang mendominasi hati? Itu yang tampak di lisannya, di perbuatannya. Kalau dia ingatnya dunia saja, itu kelihatan ceritanya dunia saja. Tapi kalau bagus kehidupan akhiratnya, banyak dia berzikir, mengingat Allah, berbicara hal yang baik, berpikir yang positif, gemar melakukan hal-hal yang baik. Iya. Dan ini semuanya pentingnya keimanan dan amalan salih. Keimanan dan amalan yang salih dilakukan oleh seorang hamba. Dan dari jalan yang mengantar kepada surga, dan ini dari pokok jalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang mencari ilmu? Siapa yang menempuh sebuah jalan? Dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Ingat ya, menuntut ilmu ini adalah jalan yang memudahkannya kemana? Ke surga. Iya.
Dan ini dari ibadah yang agung. Jarang ada orang yang memahaminya. Sebagian orang memandang bahwa sholat sunnah dua rakaat itu ibadah. Sholat rawatib ibadah. Membaca Al-Quran ibadah. Berdikir ibadah. Tapi dia tidak paham bahwa dia duduk di majelis ilmu. Sekadar melihat. Walaupun dia ngantuk-ngantuk di situ. Itu dihitung dia dalam ibadah. Lebih bagus daripada sholat sunnah baca Al-Quran itu tadi. Iya. Sebab sepakat para ulama bahwa menuntut ilmu itu lebih utama dari segala ibadah yang sifatnya sunnah. Karena dari kebaikan mempelajari ilmu agama, manfaatnya untuk hamba dan kaum muslimin lebih besar. Iya. Dan sebab munculnya segala problem di tengah umat ini, gara-gara mereka jauh dari ilmu agama. Lihat apa saja. Mau masuk di pembahasan apa saja. Mau di pembahasan politik. Karena kurang dari sisi ilmu agama. Politik syariah. Politik syariat itu, siasa syariah. Itu pengaturan yang menyebabkan baiknya negara dan baiknya masyarakat. Dan itu diatur dalam agama. Iya. Bukan politik berebut kekuasaan, berebut kursi. Iya. Sebab itu tidak masuk di dalam apa? Mana-mana yang diinginkan. Di dalam kehidupan orang yang menghendaki akhirat. Menghendaki perbaikan. Perekonomian ada aturannya di dalam agama. Ilmunya. Iya. Karena itu kalau menghadapi situasi krismon atau kehancuran perekonomian itu oleh sebab tidak berpegang dengan hukum-hukum syariat. Iya. Dan kejadian yang menimpa perekonomian barat sana, Amerika dan barat, mereka mengambil pelajaran bahwa rupanya di perekonomian Islam itulah sumber kekuatan dan mereka akui. Iya. Dan di kejadian 98 di Indonesia ini, seluruh bank menghadapi kegoyangan. Dan yang paling bagus keadaannya adalah bank yang dikatakan yang memakai hukum syariat. Walaupun tidak semuanya ya, sudah benar di dalam melakukan bentuk-bentuk syariat, tapi paling tidak adanya bentuk syariat dia lakukan membuat kestabilan. Bagaimana pula kalau dia terapkan seluruhnya? Ya. Memasuk di bidang masyarakat. Kapan ilmu agama itu kurang di sebuah negeri, akan banyak kejelekan di negeri itu. Kriminal, kemaksiatan, kekejian, akhlak yang jelek. Tapi kapan ilmu agama kuat di sebuah negeri, akan baik akhlak penduduk negeri itu. Sedikit kejelekannya. Sedikit kejelekannya. Maka pengaruh ilmu di dalam kebaikan, di dalam memperbaiki diri dan masyarakat, itu sangat penting sekali. Dan ini adalah jalan. Pokok yang dikatakan oleh Nabi, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Iya. Menuju kepada surga. Apa ini menempuh jalan? Kata para ulama punya dua penafsiran. Dia menempuh jalan benaran. Dia jalan dari rumahnya berjalan kaki atau berkendaraan ke masjid belajar. Atau dia tinggalkan kampungnya ke sebuah negeri. Kemudian dia belajar di negeri tersebut. Atau dia masuk ke pondok pesantren belajar. Masuk ke perguruan Islam dia belajar. Ini betul-betul berjalan. Ada hal yang dilihat. Disaksikan. Dan ada berjalan mengandung makna hissi. Makna maknawi. Hal yang maknawi. Dia menghafal ilmu. Memahaminya. Bersabar di dalam. Mendengarkannya, itu sama semakna dengan berjalan. Jadi siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada sorga. Akan dimudahkan untuknya jalan menuju kepada sorga. Dan tidak ada hal yang lebih baik di dalam melipat gandakan amalan, di dalam mempercepat seorang sampai ke sorga, melebihi daripada ilmu agama. Iya. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menyaingi dari amalan mereka dan kedudukan para sahabat. Siapapun yang beramal setelah para sahabat, walaupun dia kerjakan segala amalan kebaikan, tidak akan mungkin mereka mencapai kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena para sahabat itu orang yang paling berilmu tentang Allah
paling berilmu tentang agama ini. Ya. Karena itu kadang mereka santai. Tapi pahalanya lebih banyak daripada orang yang sungguh-sungguh. Ya. Berjalannya pelan, tapi finishnya paling depan. Itu jalannya para sahabat. Dan ini memang tidak tergambar kalau dia tidak belajar. Tidak tergambar bagi orang yang apa? Tidak mempelajari ilmu agama. Karena itu kadang dua orang sholat satu shof. Dua orang sholat. Tapi satu masya Allah sholatnya sampai ke langit. Satunya lagi sholatnya mungkin di bawah sumur bor. Iya. Apa yang membedakan? Padahal sama-sama gerakannya. Ilmunya tentang khusyuk dalam sholat. Ilmunya tentang rahasia-rahasia sholat. Makna dari penghambaan dalam sholat. Berbeda dalam hal ini, berbeda tingkatannya. Ada dua orang lain. Masuk ke masjid. Sholat sunnah dua rakaat. Sana si A sholat sunnah dua rakaat, si B sholat sunnah dua rakaat. Tapi si A, dia sholat sunnah dua rakaat, niatnya sholat tahiyatul masjid saja. Si B, dia masuk masjid, sholat sunnah dua rakaat. Tapi niat dia banyak. Dia baru selesai wudhu, dia niatkan sholat sunnah wudhu dua rakaat. Dia masuk masjid, sholat sunnah wudhu dua rakaat juga, tahiyatul masjid. Dia setelah adzan sholat sunnah rawatib, sebelum duhur. Jadi dua rakaat dengan tiga niat dia. Kira-kira yang mana yang banyak pahalanya? Hah? Si B. Rasulullah bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung dengan niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Perhatikan pengaruh dari ilmu. Pengaruh dari ilmu. Iya. Karena itulah kekuatan ilmu, apalagi ilmu terkait dengan keimanan dan akidah, itu adalah pokok yang membuat jalan seorang hamba itu lebih pintas menuju ke sorga. Lebih cepat sampainya. Iya. Kadang ada yang beribadah, masya Allah, sholatnya satu malam suntuk dia sholat. Tapi di atas kejahilan dia sholat. Seorang alim beribadah, ringkas sholatnya. Iya. Dia mungkin sholat dua jam saja, satu jam saja. Tapi pahalanya lebih baik daripada 1000 orang yang seperti itu. Beda dari sisi apa? Pengetahuan, pengagungan kepada Allah di dalam sholat. Karena itu kata sebagian as-salaf, rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Kadang sebuah amalan kecil tapi menjadi besar oleh niatnya. Kadang sebuah amalan besar tapi menjadi kecil karena apa? Karena niatnya. Iya, maka sekali lagi, siapa yang ingin kebaikan untuk dirinya, dia rajin mempelajari ilmu. Siapa ingin meraih sorga, sorga itu bukan angan-angan. Oh, saya berharap masuk sorga, dia berdoa saja masuk sorga. Bagus, berdoa masuk sorga. Tapi kalau Allah kabulkan doanya, pasti si hamba ini akan beramal dengan amalan yang memasukkan dia ke sorga. Kalau dikabulkan doanya. Tapi kalau dia berdoa masuk sorga, terus amalannya amalan maksiat, ini menunjukkan tidak ada manfaatnya dia berdoa. Iya. Tidak memberikan hal yang berarti apabila dia berdoa seperti itu. Karena itulah harus dipahami bahwa ilmu agama ini adalah hal yang paling baik mengantar seorang hamba ke surga. Iya. Karena itu ingat, setiap orang ada kewajiban dalam menuntut ilmu. Jangan dikira bahwa menuntut ilmu itu, belajar ilmu agama itu hukumnya sunnah muakkadah saja atau fardu kifayah. Ilmu itu ada dua macam. Ada yang sifatnya fardu ain, wajib untuk dituntut. Kalau dia tidak pelajari akan ditanya pada hari kiamat. Disiksa pada hari kiamat kalau dia tidak pelajari. Dan ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian umat yang mempelajari, yang mengajarkan, maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Ilmu yang terkait dengan dirinya sendiri, dia wajib mengenal bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Wajib dia kenal siapa Nabi Muhammad untuk dia ikuti agamanya. Wajib dia kenal pokok-pokok dari keislamannya, kewajibannya. Dia tahu bagaimana tata cara sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, berhaji kalau dia ada harta. Kalau dia berdagang, dia wajib tahu cara berdagang secara syariat. Sebab itu adalah ilmu-ilmu yang wajib dia pelajari. Iya. Dan kalau dia berdagang misalnya,
Dia berbuat riba di tengah manusia, gara-gara dia tidak belajar, dia berdosa. Ditanya pada hari kiamat. Nah, ada alasan dia berkata, oh saya tidak tahu. Ya. Bagaimana tidak tahu? Banyak orang yang bisa mengajarinya. Saya berbicara di kondisi Indonesia. Banyak orang yang bisa mengajarinya. Banyak dari ilmu agama bisa dia dengarkan, bisa dia baca. Kenapa dia tidak belajar? Iya. Maka jalan yang mengantar seorang hamba ke sorga, paling indahnya, paling cepatnya dan paling kuatnya dengan mempelajari ilmu agama. Karena itulah setiap orang harus punya waktu untuk mempelajari ilmu. Harus ada kesadaran. Iya. Jangan untuk urusan dunia, masya Allah. Iya. Sekolah dari TK, SD 6 tahun, masuk SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, berbagai biaya habis dikeluarkan untuk belajar ilmu dunia. Tapi disuruh belajar ilmu wajibnya. Sudah siapkah kamu menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur? Ini mungkin tema yang akan saya bahas nanti antara Maghrib Isya. Iya. Mungkin masih banyak yang belum pernah belajar tentang hal itu. Nah itu kalau dia ingin belajar, dia tidak perlu banyak waktu untuk belajar tema tersebut. Sepekan bisa dia belajar dengan baik. Iya. Kalau ada keperluan kerja, kursus sebulan, dua bulan, tiga bulan, gak apa-apa, keluarin harta. Tapi untuk pelajaran agamanya, jarang ada yang berpikir. Dan itulah yang disebut dalam Al-Quran. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka kenal dari gemerlap dunia ini, tapi terhadap kehidupan akhirat, mereka adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai waliyadzubillah. Karena itulah, sekali lagi, dari jalan yang menghantar seorang hamba ke sorga, itu adalah ia giat dalam menuntut ilmu agama. Ya, dan banyak lagi ya, hal yang membawa seorang kepada sorga. Hanya saya meringkas dan menyinggung beberapa pokok. Dan terakhir, untuk pembahasan ini terkait dengan masalah keindahan sorga, dari hal yang membuat seorang itu menapaki jalan ke sorga, dimudahkan ke sorga, dia istiqamah di atas jalan yang lurus di kehidupan dunia. Sebab kalau dia di atas as-siratal mustaqim, jalan agama di dunia, maka ini pula yang memudahkan dia di as-sirat, di jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Iya. Jangan dipikir bahwa jembatan ini, jembatan yang biasa kita lihat ya, luas. Ini jembatan di atas punggung neraka jahannam lebih tipis dari rambut. Lebih tajam dari pedang. Sangat licin. Di tengah-tengahnya ada duri-duri besar seperti duri sa'dan menyambar-nyambar. Iya. Yang membuat seorang lewat di atasnya tergantung persiapannya di dunia. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sekadar keteguhan seorang hamba menapaki jalan yang lurus di dunia, sekadar itu pula kekuatannya dan keteguhannya melewati jembatan di akhirat. Iya. Kalau amalannya baik, itu pula yang membuat dia cepat. Karena itu ada yang melewatinya seperti kilat, ada yang melewatinya seperti angin, ada yang melewatinya seperti orang yang berlari kencang, ada yang melewatinya seperti orang yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang kena sambaran itu tadi, ada yang luka tapi selamat, ada yang luka ya hampir jatuh, dan ada yang luka jatuh ke bawah, dan di bawahnya adalah neraka jahannam waliyadzu billah, neraka jahannam. Maka hendaknya kita memelihara dan menjaga dari sebab-sebab seorang itu istiqamah, lurus di atas jalan. Dari sebab yang membuat dia lurus di atas jalan adalah dia sibuk dengan ibadah. Tidak sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Urusan-urusan yang tidak membawa kebaikan untuk akhiratnya. Perkara-perkara yang hanya membuat hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hal yang membuat seorang itu istiqamah, dia memilih teman-teman yang baik, orang-orang yang salih, giat menuntut ilmu, giat belajar, orang-orang yang tidak peduli terhadap perkara yang sia-sia. Sebab kalau dia memilih teman duduk yang baik, orang-orang yang salih, maka akan berpengaruh kebaikan untuk dirinya. Iya. Dari hal yang unik dari fikih para ulama, disebutkan kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Tahu semua ya kisah Ashabul Kahfi. Tiap hari Jumat kita baca surah Al-Kahfi. Iya.
Ashabul Kahfi ini jumlahnya berapa orang? 7 orang. Yang ke-8 adalah siapa? Anjingnya. Ya. Ashabul Kahfi ini ditidurkan di dalam gua 309 tahun. Tidur. Tidak berubah jasadnya. Ya. Dan disebut dalam Al-Quran termasuk yang ikut ditidurkan adalah siapa? Anjingnya. Ikut tidur juga mendapat keutamaan yang sama. Tidur 309 tahun. Perhatikan, anjing berkawan dengan orang-orang salih dapat kebaikan. Ya. Bagaimana pula kalau dia berkawan, dia manusia berkawan dengan apa? Orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Akan memberikan untuknya kebaikan-kebaikan. Iya. Tapi ini subhanallah, kita banyak diberi perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Kita kadang tidak memahaminya. Kadang tidak memahaminya. Contoh perumpamaan yang lain ya. Karena saya singgung tadi anjingnya Ashabul Kahfi. Dalam Al-Quran juga dibolehkan memakan hewan buluan anjing-anjing terlatih. Anjing-anjing yang sudah terlatih. Kalau disuruh oleh pemiliknya berhenti-berhenti. Disuruh lari-lari. Disuruh memburu, dia hanya gigit buruan itu, tidak dia makan. Itu anjing terlatih namanya. Anjing terlatih ini beda dengan tidak terlatih. Anjing terlatih diberi keutamaan khusus. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah dari hewan yang ditangkap oleh anjing terlatih. Dihalalkan hewannya. Kalau sudah ditangkap, bismillah. Dia lepas anjing terlatih yang membaca bismillah. Tangkap hewan dalam keadaan sudah mati, halal dimakan. Tapi kalau anjing terlatih ini memburu hewan, kemudian hewannya diketemukan mati dan ada anjing tidak terlatih di sekitarnya, hewan itu menjadi bangkai hukumnya. Tidak boleh dimakan. Dirusak oleh anjing yang tidak terlatih. Perhatikan, anjing saja dilatih mendapat kebaikan. Kita betapa banyak kita dilatih oleh Allah. Betapa banyak kita dididik dengan tuntunan Al-Quran ini. Betapa banyak kita dididik oleh hadits Rasulullah. Betapa banyak kita mendapatkan nasihat dan pengarahan. Tidak juga kita terlatih. Tidak pula kita berhenti dari apa yang dilarang. Tidak juga giat melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari renungan-renungan. Harusnya kita perhatikan dari perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita lebih berpikir. Lebih memperbaiki keadaan diri kita. Lebih mengangkat derajat seorang hamba. Iya. Maka ini beberapa pembahasan seputar sorga. Dan tentunya sebagaimana yang saya katakan, sebenarnya pembahasan ini perlu waktu lebih daripada apa yang telah kita jalani sekarang ini. Namun ini adalah peringatan, hal-hal yang insyaallah ta'ala menjadi pencerahan-pencerahan untuk kita semua, supaya kita lebih giat lagi di dalam merenungi ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah, mempelajari dari tuntunan agama kita terkait dengan sorga, bagaimana keindahannya, supaya kita lebih memahami arti kehidupan itu, berjalan lebih pasti dan lebih memiliki cita-cita yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kehidupan akhirat. Semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan hari ini untuk pembahasan keindahan sorga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan sebagaimana yang diumumkan insyaallah ta'ala, setelah solat asar nanti kita akan bahas materi yang lainnya terkait dengan dahsyatnya neraka. Karena selamanya seorang mukmin itu harus berada di atas 3 pondasi ibadah. Dia harus memiliki rasa cinta, dan ini adalah filternya, semangatnya. Kemudian dia harus memiliki rasa harapan dan memiliki rasa takut. Rasa harapan ini semuanya terkait, banyak terkait dengan pembahasan sorga. Dan rasa takut akan muncul dengan dia mengenal pembahasan tentang neraka. Mengenal sorga dan neraka dan syariat secara umum membuat kecintaannya besar kepada Allah. Iya, karena harapannya dan takutnya kepada Allah, dia sangat cinta kepada Rabbnya, sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dasar yang hendaknya diingat di dalam kehidupan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang dirahmati saat kita berada di sini maupun saat kita telah berpisah dari majlis ini. Dan sebagaimana kita dikumpulkan di majlis ini dalam situasi yang baik, semangat, dalam tema yang baik pula, membahas keindahan sorga. Saya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua dikumpulkan di sorganya kelak di kemudian hari dalam keadaan diridhai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya berterima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.